I wanna feel alive, feel the blood inside my veins. I wanna slow down. Hey, what's up guys, jadi balik lagi bareng gue di channel BI Gamers. Dan di video kali ini teman-teman, aku bakal bagiin game Android Racing lagi. Kita bakal coba main game Android Racing. Kali ini kita bakal bagiin game Extreme Wheel lagi. Dan seperti biasa, di sini kita sudah bagiin dengan paket Sultan. Jadi kalian yang mau instan di sini, jalan ninja teman-teman, bisa kalian cobain. Nah, buat kalian yang untuk ngaktifin agar uangnya banyak, kalian tinggal ke koin aja. Nah, jadi di sini uangnya bisa atau koinnya bisa banyak. Teman-teman tinggal ini nih, pencet aja salah satu dari media sosialnya. Kalian tinggal pencet aja, misalkan YouTube. Tadi gua rewardnya ngambil dari ini teman-teman ya, dari Instagram. Kali ini gua ambil dari YouTube. Nah, kayak gitu. Masih ada show ad dan red game. Nanti kalian tiap aja salah satu, uangnya bakal banyak. Nah, jadi seperti itu guys. Oke, lanjut, kita bakal cobain ke garasi lagi. Nah, di sini teman-teman, untuk gamenya, buat kalian yang nggak tahu atau yang belum tahu, di sini dia punya dua kategori untuk kendaraannya. Ada tier untuk mobil dan juga tier untuk sepeda motor, atau buat motor kalian juga bisa pakai gitu guys ya. Oke, untuk di garasi kalian bisa pilih mobil ya, ini tergantung kalian sih. Sorry, ini di garasi yang ini nih, di shop, sorry, di bagian shop. Nah, itu di dealership ya. Ini motornya, ini mobilnya. Kali ini gua bakal coba pakai motor terlebih dahulu. Gua bakal pakai Ninja 2 ya. Lagi-lagi gua bakal coba pakai Ninja 2R. Di sini ada Ninja 2R, jadi teman-teman. Nah, sport Ninja 2R di mana ya? Gua lupa, teman-teman. Wait, di chopper atau di mana ya? Di offroad atau di mana ya Ninja 2-nya? Gua lupa cuy ya. Tiba-tiba aja gua lupa nih. Offroad ini motor-motor adventure. Ya, gua kok nggak nemu Ninja 2 ya? Gua lupa cuy, gua udah cukup lama banget udah nggak cobain ini game ya. Ninja 2 kita dapatnya itu di mana? Gua asli lupa. Anjay, lupa banget dah gua. Biasanya di sport dah, itu di tier motor-motor kelas sport. Kali ini dia nggak kelihatan ya. Benar nggak kelihatan cuy. Wait, pelan-pelan, di sport, seharusnya dia di sport di sini. Wait. Oh, ada guys, ini R1M-nya bisa kita beli. Yes. Ada di sport dia memang. Ada Ducati, banyak banget ya, Hayabusa dan Ninja 2R. Yes. Don, kita beli. Selanjutnya kita bakal cobain untuk pakai Ninja 2, tapi kita custom dulu karena ini gamenya full custom. Powernya teman-teman bisa upgrade kayak speed, engine, brake, nitro. Semuanya bisa kalian upgrade di sini teman-teman. Keren dan cakep banget. Oke, back lagi. Modenya ini untuk mobil sih seharusnya. Well, ini untuk mobil juga. Oh enggak, ya ini untuk mobil. Camber, masa ini motor bisa di camberin ya? Ya nggak bisa, ini untuk ukuran ban aja nih. Oke, kurang lebih kayak gini. Body bisa di decal atau diganti warna. Gimana kalau gua kasih warnanya hijau ya? Oke, itu dia. Oh iya, ini untuk, oke, ini tri again lagi. Untuk karakternya gimana ya cara gantinya?
Tapi ya udahlah, ini aja dulu kita bakal cobain teman-teman. Oh ini driver. Nah, driver. Di driver kita bisa ganti juga, kita bisa atur teman-teman ya. Nah. Lucu banget, coy. Nah, ini aja kali ya. Oke, sus sepatunya. Anjay keren. Pakai kacamata dong. Oh, ini kenapa nih? Emangnya? Helm. Kupluk. Pakai topi, coy. Oke, itu dia kurang lebih teman-teman ya. Save, yes. Langsung aja kita bakal coba masuk ke dalam game. Ini Ninja 2. Suaranya kencang banget ternyata. Biar tidak distorsi. Oke guys, kita keluar. Oh my god, kenceng banget. Mantap, memang cakep. Ini kabin, ada kabinnya ya. Oh, itu klakson, gua kira turbo coy. Anjay. Oh my god. Harus pakai kamera ini nih. Sinematik. Ganteng banget jadi Ninja H2-nya. Oke, kamera normal lagi. Enak, kenceng banget memang. Km/jam top speednya. Cakep sih. Jadi kurang lebih game kayak gitu ya teman-teman, mirip Extreme Motorbikes. Oke, buat kalian nanti yang mau cobain, apalagi buat yang suka pakai mobil, kalian tinggal cek aja nanti di garasi, caranya sama guys. Oke, gue rasa cukup sampai sini aja dulu buat kalian yang mau cobain. Jika jadi deskripsi video ini teman-teman, jadi jangan lupa buat kasih like, comment, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Thanks for watching, see you the next time, and bye-bye.